lagi nanya kronologi nih, biar tahu kamu kenapa. Jangan berisik. Oke lah bang, aku diam. Iya, korban tabrak lari barusan. Tabrak lari? Terus pelakunya kemana? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang lihat. Tadi di sini sepi banget. Kata dia tadi ditabrak dari belakang. Dia juga nggak tahu orang yang nabrak kayak gimana. Waduh, kalau gitu ayo kita nanya Mbah Dukun. Kenapa gue ditinggal? Brengsek! Tepat sekali kalian datang ke sini. Aku Dukun Sakti Mandraguna. Semua yang datang ke sini pasti masalah terselesaikan. Kita nyari pelaku tabrak lari di depan gang barusan, Mbah. Tabrak lari? Iya, Mbah. Habis nabrak bocah, pelakunya kabur. Tunggu sebentar. Saya lihat. Lihat apa, Mbah? Di sini korbannya bocah kecil. Celananya coklat, kepalanya pitak. Ya Mbah, yang itu Mbah. Saya melihat dia tertabrak dari belakang waktu jalan. Ya Mbah, benar Mbah. Sekarang saya tahu pelakunya. Pelakunya adalah saya. Nah, tadi pagi saya berangkat ke sini buru-buru bang. Di jalan lagi kenceng nggak lihat ada bocah. Kesenggol lagi ya bang. Saya mau berhenti takut digebukin warga bang. Jadi saya terus. Gebukin. Jangan bang, jangan bang. Kamu nggak ikutan Zara? Aku nggak suka kekerasan. Oh. Apa itu? Setrum ikan. Minggir, setrum aja, setrum. Ketemu juga loh.